Sebab bila berlaku kes di Tanduo, diwujudkan eskom dan dijanjikan kita beberapa batilian dibuka di sempada di pantai timur, tapi tidak sampai hari ini saya tidak tahu batilian itu lari ke mana. Jadi ini diumumkan sendiri oleh Yang Berhormat Pekan. Jadi dari segi aset ini sebenarnya setuju apa yang Berhormat Arau sebutkan. Saya tidak sebut tidak ada langsung, tapi kurang diberikan perhatian. Disebabkan Tuan Yang Dipertua, even helikopter APMM tidak ada di Sabah. Sedangkan kita lah negeri yang sentiasa berhadapan dengan pancolekan, khususnya di pantai timur Sabah ini, khususnya Datu, Sandakan, Sempurna. Inilah sentiasa baru-baru ini beberapa bulan yang lepas pancolekan lagi. Jadi sebab itu Tuan Yang Dipertua, saya merayu kepada kerajaan. Saya tersepit ini dari segi tugas saya timbalan menteri. Yang mau dipembangkang ke kerajaan? Itulah problem dia. Itulah problem dia Tuan Yang Dipertua, dan saya harap Sarawak juga saya rasa menyokong. Kita harap kerajaan mempertimbangkanlah isu keselamatan khususnya di negeri Sabah dan Sarawak ini dapat diperkasakan bagi memastikan, sebab kalau masalah di negeri Sabah dari segi keselamatan, bila mana media antarabangsa menyebut berlaku penculikan di pantai timur Sempurna, contohnya di Sempurna, Malaysia. Dia sebut Malaysia, orang China tidak tahu di mana Sempurna ataupun orang Europe tidak tahu Sempurna, dia tahu Malaysia. Jadi gambaran keselamatan di Malaysia itu tidak selamat disebabkan hanya berlaku pencolekan ataupun keselamatan tidak baik di pantai timur Sabah. Sebab itu penting bagi kita perkasakan keselamatan di pantai timur Sabah, kerana inilah dua negeri yang berpotensi besar menghadapi ancaman khususnya daripada anasir-anasir luar ini, Tuan Yang Dipertua. Kemudian dari segi bajet tadi, sebagaimana saya sebut, kita di peringkat kementerian sedang mengkaji justifikasi keperluan tentang kontrak-kontrak ini. Kita tengok mana yang lebih menjimatkan kita, dan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan umumkan, dan kita akan berbincang secara rapat dengan APMM untuk mencari mekanisme yang terbaik bagi mengatasi masalah-masalah kekurangan bajet untuk maintenance ini. Terima kasih.